adik-adik, ketemu lagi sore hari ini dengan Kak Melda dan tentunya dengan teman Kak Melda, Kak Mega. Kak Mega apa kabar? Baik. Udah siap belum ngiringin kita main musik? Tos dulu dong. Nah adik-adik, kita mau lanjutin pelajaran kita, pembahasan kita tentang perasaan. Gimana sih kita mengekspresikan perasaan kita? Nah hari ini ada beberapa perasaan yang kita mau bahas. Mau tahu? Masih rahasia. Tapi sebelumnya Kak Melda mau ajak nih adik-adik di rumah bangkit berdiri. Semuanya yuk gerak-gerakin badannya. Kita akan bernyanyi bersuka cita. Karena Tuhan Yesus sudah jadi juru selamat kita. Sudah siap ya? Sudah siap? Oke, kalau ada papa dan mama temani boleh adik-adik ya. Kak Mega mainkan musiknya. Yeay! Tepuk tangan sama-sama yang ada di rumah. Sama-sama ya. Oh, sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku pam 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 kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Balikkan sama-sama, padanya ku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yo sama-sama Kak Melda. Padanya ku berharap, pada Yesus balik kanan, adanya ku berserah, engkau sungai kehidupanku. Balik, sekali lagi Kak Mega. Bahagia juga perasaan sedih. Nah, adik-adik siapkan dirimu karena kita akan belajar sesuatu yang baru. Adik-adik, ada dua wanita yang sedang bersedih. Mereka menangis, berpelukan. Aku gak mau, aku gak mau. Adiknya, iya aku juga gak mau dik, kakak juga gak mau kayak gini. Mereka sedang menangis berpelukan. Dua wanita itu bernama Maria dan Martha. Mereka menangis karena apa ya adik-adik? Oh, rupanya mereka menangis karena saudara laki-lakinya yang bernama Lazarus itu meninggal dunia. Mati. Wah, sedih banget hati mereka. Mereka menangis. Mereka tidak mau ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya. Waktu mereka menangis, mereka sedih. Mukanya sangat muram. Mereka tuh gak mau ketemu orang banyak. Mereka pengen sendiri. Air matanya terus mengalir. Ya adik-adik, dia tidak bisa tersenyum lebar karena sangat-sangat sedih. Waktu Tuhan Yesus datang, Maria dan Martha menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami sedih banget.
Kami gak mau kehilangan Lazarus, Tuhan. Wah, adik-adik, akhirnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menginstruksikan, menyuruh badan Lazarus yang tidak bisa bergerak lagi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ya. Lazarus, Lazarus, bangkitlah. Wah, orang-orang di sana, Maria dan Martha terkejut. Kira-kira Lazarus bisa bangkit gak? Nah, setelah Tuhan Yesus memerintahkan badan Lazarus, tubuh Lazarus yang sudah mati itu bangkit kembali, dan ternyata benar bangkit kembali. Nah, Maria dan Martha yang tadinya sedih dan menangis, tiba-tiba wajahnya yang tadinya murung, yang tadinya wajahnya layu seperti pohon yang tidak disiram oleh air, matanya mulai berbinar-binar ya. Berbinar-binar itu seperti ini, Kamelda ya, ada melotot sedikit tapi penuh dengan bahagia ya. Wah, lihat, mereka mulai bahagia dan mereka memeluk Lazarus. Lazarus, kamu hidup lagi. Kami senang kamu hidup lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih guru yang baik. Wah, Martha dan Maria yang tadinya sedih ya, yang tadinya sedih akhirnya gembira, bahagia. Kenapa bisa bahagia? Karena mereka bisa bertemu dengan Lazarus yang sudah mati tetapi dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, Anak Allah yang luar biasa punya kuasa. Adik-adik, waktu kamu dan saya merasakan hal yang sedih, mungkin karena ada opa atau oma yang meninggalkan kita, ada sahabat-sahabat yang pergi, pindah keluar kota, keluar pulau. Apalagi sekarang di musim wabah virus corona seperti ini, kita kadang bisa menjadi sedih. Kenapa? Karena tidak bisa bertemu dengan anggota keluarga kita yang lain. Tidak bisa bertemu dengan sahabat, tidak bisa bertemu dengan guru, tidak bisa bertemu dengan siapa lagi? Ya, tetangga, karena semua harus berdiam diri di rumah saja. Ya, kadang-kadang mungkin kita juga ngerasa sepi, sedih seperti itu. Nah, biasanya perasaan sedih itu dibarengi oleh kita gak mau ketemu orang lain. Terus perasaan sedih, kita mengeluarkan air mata, muka kita murung. Tapi jangan terlalu lama bersedih. Virus corona akan segera berakhir. Asalkan kamu dan saya mengikuti peraturan pemerintah untuk diam di rumah bersama dengan keluarga. Setelah virus corona nanti pergi, kita akan happy kembali. Kenapa? Kita akan bisa pergi ke sekolah kembali. Kita akan bisa mengunjungi saudara-saudara kita, opa atau oma, kakek nenek, om dan tante. Kita akan bisa melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan tentunya kamu dan saya harus bahagia meskipun ada di rumah, karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, ada Roh Kudus yang akan menghibur kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Penolong. Oke adik-adik, jangan terlalu lama bersedih ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, juga jaga hatimu dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Nanti semua akan pulang kembali ke rumah Bapa di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kita akan bahagia selamanya, oke? Biasanya kamu akan tersenyum lebar, kamu mulai ceria, dan tubuhmu tidak layu seperti tadi, tapi bersemangat. Oke adik-adik, kita akan berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, di kondisi wabah virus corona seperti ini, kadang kami merasa sedih karena kami tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bertemu dengan teman ataupun sahabat, tidak bisa bertemu dengan keluarga besar kami. Kadang kami sedih di tengah malam, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga kami.
karena Roh Kudus akan menghibur kami. Bantu kami Tuhan mengatasi rasa sedih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Kami akan tetap bahagia bersama dengan Papa dan Mama kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah belajar tentang firman Tuhan, juga tentang perasaan bahagia dan sedih. Nah, sekarang waktunya Kak Melda mau ajak kalian coba-coba sesuatu dengan sesuatu yang sederhana yang kalian miliki di rumah. Yuk ya, nanti setelah tayangan ini boleh dicoba. Kalian siapkan spidol-spidol berwarna-warni seperti ini ya. Terserah mau pilih warna apa saja. Nanti Kak Melda mau memperlihatkan percampuran ya, percampuran warna ketika Kak Melda ya menandai tisu makan ini dengan spidol-spidol ini. Nah, adik-adik boleh lihat apa yang akan Kak Melda lakukan ya. Oke. Kak Melda sudah pilih ada 5 warna. Oke. Ya. Boleh bentuknya lingkaran-lingkaran ya. Sebentar. Adik-adik boleh minta papa mama ya untuk menyediakan alat-alatnya. Terus boleh ini. Aku suka warna ungu. Kalian buat lingkaran. Ditempelin. Terus aku pilih warna orange atau jingga. Ya, bahasa Indonesianya warna jingga. Oke, setelah itu warna biru. Ya. Kak Melda juga sudah menyiapkan beberapa tisu yang lain sudah diwarnai. Nanti adik-adik bisa lihat. Yang terakhir ada warna merah jambu atau pink. Nah, kalian bisa siapkan juga gelas adik-adik ya. Hati-hati jangan sampai pecah ya. Nah, Kak Melda sudah buat seperti ini. Adik-adik juga ya. Nanti di rumah boleh siapkan juga yang seperti ini. Nah, yang ketiga bentuknya beda lagi. Seperti ini. Oke, Kak Melda akan menuangkan sedikit air ke dalam gelasnya ya. Kira-kira bagaimana sih ya kalau dalam bahasa orang-orang yang suka melukis namanya gradasi. Gradasi itu tingkatan warna ya, percampuran juga. Nah, oke. Satu persatu dulu ya adik-adik ya, kita lihat bagaimana warna-warna ini akan bercampur. Kalian perhatikan loh ya. Oke, kamera juga deg-degan nih ya. Nah, mulai nih. Wow. Yes. Ya, airnya diserap oleh tisunya. Nah, kalian lihat. Tuh, berhasil kan? Warnanya sudah mulai bercampur dan warnanya sangat indah. Oke, kita taruh di sini dulu ya adik-adik ya. Oke, Kak Melda akan. Oke. Nah, bagaimana dengan yang bulat-bulat? Yang bentuknya horizontal atau melintang ya? Nah, indah bukan? Yes. Coba kita taruh lagi. Nah, yang terakhir yang bentuknya vertikal ya. Berdiri seperti ini. Oke, yang di rumah sudah siap-siap ya menyediakan spidol warna-warni. Nah,
lihat ya. Oke, nah kalian bisa juga menggambar dengan bentuk-bentuk yang lain. Oke, Kak Melda mau lihat ah. Warnanya beda-beda ya, cerah semua. Sama seperti hari-hari kita harus cerah. Karena apa? Karena sukacita di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik, satu hal. Setelah project lesson ini, setelah object lesson ini, Kak Melda mau mengingatkan untuk kalian bisa membaca untuk adik-adik kelas 2 ya, kelas 2 ke bawah sampai TK bisa membaca Truth Kids ya, renungan harian setiap bulannya. Dan untuk yang kelas 3 sampai kelas 6 kalian bisa membaca Truth Junior. Kak Melda, beli di mana? Caranya bagaimana? Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama membelinya di Tokopedia, di Truth Store. Ingat, di Tokopedia secara online ya, di Truth Store. Oke? Kalian akan terberkati dengan membaca Truth Kids dan Truth Junior setiap hari. Dan Kak Melda yakin, kalian akan makin sempurna seperti Bapa di surga dan serupa seperti Tuhan Yesus. Oke? Nah adik-adik, mulai sekarang kamu dan saya sudah tahu bagaimana mengekspresikan rasa bahagia juga rasa sedih dengan cara yang tepat. Kenapa harus terus sukacita walaupun kadang-kadang masih ada sedih? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan dengan kehadiran Tuhan Yesus kita terus bisa bersorak setiap hari. Adik-adik, jangan lupa terus nonton Kids Corner, baca Alkitab juga berdoa karena Tuhan Yesus beserta dengan kamu. Untuk mengakhiri perjumpaan kita sore hari ini, kita mau sama-sama nyanyi lagu Sukacita bersama Yesus. Bertemu dengan Yesus. Woo! Mari berdiri semuanya. Goyangin badannya. Yo, yo. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya. Haleluya, ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh, senangnya ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya.